Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mangce bice, alhamdulillah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, hari ini hari Minggu, 21 Agustus 2022, lomba bidar dilaksanakan lagi. Setelah beberapa tahun tidak kate bidar, alhamdulillah hari ini ado. Jadi antusias masyarakat luar biasa. Rami di mana-mana. Sepanjang sungai Musi rami galo. Dan kabarnya Ampera macet total. Musi 6 macet total termasuk BKB. Umep manusia galo isinya. Memang bidar ini adalah event yang ditunggu-tunggu oleh wong Plembang. Menjaman dulu dari kampung-kampung bahkan dari uluan sano datang galo ke Plembang. Tapi yang diingat mereka tanggal 17 Agustus, bukan tanggal 21 Agustus. Dan alhamdulillah, yang penting terlaksana. Tapi menbiso tahun depan tanggal 17, karena sudah identik nian. Bidar ini 17 Agustus. Untuk bidar hari ini, itu pemenangnya adalah kita mulai dari juara 3, yaitu diraih oleh tim PT Pupuk Sriwijaya atau PT Pusri. Tepuk tangan, pop. Memang dari dulu ke dulu Pusri ini selalu menang. Mungkin karena lamo tidak katik bidar, kurang latihan, jadi juara 3, tapi masih menang juga. Kemudian juara 2 diraih oleh tim Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir ini sebenarnya wajar menang karena Dayang Merindu, nah itu dikisahkan dari Ogan Ilir. Jadi memang di Ogan Ilir ini banyak pendayung-pendayung unggul. Kemudian juara pertama diraih oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Iya, selamat. Tepuk tangan dulu. Pok. Selamat untuk tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Mudah-mudahan tahun depan ikut lagi dan tetap bisa menjadi juara. Dari Gandus sampai Bombaru, di seberang ulu perahu berlabuh, kita jalin harapan yang baru. Patah satu seribu. Nah Mang Cibice, sekilas kalau kita ngomong tentang bidar ini, bidar dulu dengan sekarang ini memang agak beda. Tapi alhamdulillah bidar ini masih ada. Tapi kalau memang dari hati pengennya kangen yang pecah dulu. Dulu namanya bidar ini antar kampung. Setiap kampung itu ngirim. Jadi bukan atas nama perusahaan ataupun nama pemerintahan atau dinas. Nah kalau dari kampung-kampung ini itu rasanya itu rasa pengen kepemilikannya itu tinggi nian. Karena misalnya oh kampung 10 ulu, oh siapa yang nayong, oh si mama dari lorong ini, si anu dari lorong ini, biasanya cak itu. Jadi rasanya kalau tidak nonton itu tuh mak mano ya rugi nian. Berbeda kalau sekarang ini yang turun misalnya perusahaan ataupun pemerintah tadi atau dinas-dinas. Nah rasa kepemilikan masyarakat itu sudah agak berkurang. Nah jadi kalau memang bisa sih usul untuk dinas terkait atau cak mano, ya pertama bidar lestarike. Yang kedua, kalau bisa itu kampung-kampung ini dihidupkan lagi bidar-bidarnya itu. Dulu bahkan ada namo-namonya dewe setiap bidar itu. Nah, perusahaan-perusahaan ini harus tetap berperan tapi sebagai penyelenggara ataupun mungkin membina kampung-kampung lain tadi biar yo atas nama kampung tetap dan pemainnya itu kalau bisa misal satu kecamatan, ya KTP kecamatan. Jadi jangan-jangan dari mana-mana, benar-benar ini perlombaan antar kampung. Dan mungkin kalau memang bisa ada perlombaan baru antar kabupaten kota di provinsi tadi. Apa tanggal berapa buat lagi kan. Jadi antar Ogan Ilir dengan Pali, Palembang, segala macam, Oku Selatan, itu bertanding.
Nah, mungkin juga kalau misal ada pemenangnya, kita bisa lakukan skala nasional. Kan di Kalimantan juga ada, kemudian di Jambi juga ada. Nah, ini juga bisa kita perlombakan lagi, jangan hanya ada perahu naga yang di, kalau tidak salah, di Thailand. Nah, dan bahkan ada pemenang juga misal tingkat nasional, ada ke lagi tingkat Sriwijaya. Jadi yang bekas wilayah Sriwijaya dulu, ya kita buat lagi. Cak Mano. Oke, Mang Cek Bicek. Nah, Mang Cek Bicek, inilah dari Mang Dayat. Mudah-mudahan video Cak Mano suasana dari bidar kita hari ini bisa menambah kasanah pengetahuan tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.